ke memang kita makan petis kalau makan laksa ni. Laksa mana? Baru dia ada kek. Abang asal mana? Saya asal KL. Cakap KL je lah. Khairul Onggon. Kita pekenan laksa ku apakai sarang membuat satu shantero Malaysia. Memang sedap, memang kau-kau laksa. Jauh dekat, marilah rasa. Bunyinya tak bukan bunyinya. Memang sedap lah. Terbaik. Apa nama? Ini nama dia petis. Di utara memang kita makan petis kalau makan laksa ni. Laksa mana? Abang laksa mana? Saya asal KL. Cakap KL je lah. Ini namanya petis. Ini namanya sambal petis. Tambah perisa bagi berpekat sikit lah. Ini bau betul. Cinta kan? Mari, India, kalau tak kuah. Terbaik. Ini ada soal lagi. Tertinggal. Yuklah. Kita bagi kek ya. Ha, bagi kek sikit ya. Patutlah kurang rasa. Tambah ni memang super kek lah. Alright. Makan laksa biasa. Laksa-laksa? Ya. Tapi rasa luar biasa. Tapi biasa sedap. Saya rasa makan tak kakak. Yeah. Oh, ya. Yeah. Okay. Sedap sangat. Ini apa ni, Ustaz? Ni. Ini apa ni? Lai cikang. Lai cikang, eh? Lai cikang, eh? Apa ni? Apa yang minum apa? Tengok. Macam kelak kaput je. Ini air apa tadi? Ustaz rasa tu. Sedap tu. Lai cikang dia. Satu dia. Padu. Laksa sarang guys. Laksa sarang ni dia. Tu dia. Laksa dia kat dalam ni guys. Roti ada roti sarang burung. Oi, dah tinggal separuh. Ya, bang. Laksa sarang, bang. Laksa sarang, bukan sarang burung, bukan sarang kambing. Oi, mana dia punya sarang-sarang ni? Sarang dia dah habis. Ya Allah. Sedap. Lepas lah bubur pitis dia apa. Ya Allah. Ini macam. Memang padu, bang. Makan di sini memang saya kena. Saya ni bukan peminat laksa. Saya bukan peminat laksa, tapi mai sini, datang sini, saya makan ni memang dia macam puan. Betul bang, betul. Ya, betul. Saya betul. Bukan jenis suka laksa. Tapi bila kena ni, dia jadi terus jadi penggemar laksa. Dia masuklah ustaz. Okey, dah. Kuah dia tu pekat. Kuah dia pekat lah. Betul, rasa dia memang okey bang. Zas. Belum. Okey, belum Zas. Okey, saya dah. Ha? Zas. Okey guys, itu saja buat masa buat kali ini, iaitu